jangan lupa nih, teman-teman bantu ya subscribe channelnya teman sahabat saya, saudara saya dari Surabaya, Mas Yan nih ya. Tinggal pencet tombol subscribe di bawah untuk kalian mendukung channel keren ini supaya bisa makin maju lagi, bisa makin jaya lagi ya teman-teman ya. Pokoknya semua harapannya ada di kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semangat siang. Semangat siang. Oke, Yan Seman Satwa, semangat pagi. Sekarang ini saya lagi prepare mau berangkat kontes Lamongan. Mau coba nurunkan si onta. Nah, ini kebetulan hari ini juga pas dia ganti baju. Ini alhamdulillah sih si onta ini udah banyak prestasinya. Jadi kelasnya open minus. Nah, dia ini minusnya ini seperti ada apa ya, ada punuknya ini di badannya. Ini udah onta ini, si onta ini, Balpiton ini cacat dari lahir dan alhamdulillah makan lancar, pup buang air besar juga lancar. Hari ini persiapan kontes Lamongan, doain juara ya. Salam. Halo, assalamualaikum. Halo. Dan yang ini Manana, ini nanti juga turun perdana, tapi nanti saya titipkan ke seorang teman saya. Ini juga turun, tapi beda lokasi ya, di PTC, di Pakuwon. Ini kita bantu prepare. Cici ini minat saya power saya. Syukur-syukur. Boy, itu petinae sekawan loh eh, anak yatim. Jadi kita bantu ganti kulitnya ya, shading istilahnya. Jadi kebetulan pas banget ganti baju. Jadi dia minusnya ini dari lahir, jadi minus dari baby. Nanti kita coba ya, kira-kira dapat apa enggak nih si unta. Untuk prestasi dari si unta sendiri ini open reptil minus terawat. Ini di Gresik ini dapat juara 3. Terus ini di mana ini? Di Malang. Dapat juara 3 juga ini di Malang. Di Mall di Noyo. Ini piagamnya. Terus ini di Banyuwangi Reptil Kontes 2019 dapat juara 2 Open Reptil minus terawat. Dan ini dapat juara 1 di Dewata Reptil. Nah, ini nanti ke Lamongan. Ini piagamnya ya. Ini sempat dapat juara 5 di mana, di PTC ini. Ini sertifikatnya di Noyo Malang. Dapat juara 3. Yang juara 2 ini. Yang di Banyuwangi. Ini yang di Gresik. Tinggal dikit mas ya, kasihan. Soalnya biasanya kalau shading juga ini saya bantu. Jadi pas
perbatasan di yang punuknya ini, benjolannya ini. Dia kan nggak bisa, susah, jadi biasanya saya bantu. Oke, gitu aja. Yang semangat, Bang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, terutama kritik dan saran buat perkembangan channel YouTube saya. Saya Yanuar. Semangat pagi.